Dalam upacara tersebut, turut hadir AKBP Uco Klasdin Silalahi, Kapolres Tanjung Pinang, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Hajar Rahmah, Kepala Satpol PP Tanjung Pinang, seluruh Kepala Polsek Tanjung Pinang, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, dan tamu-tamu lainnya. Selain itu, peserta apel terdiri dari Peleton Pama, Peleton Lantas, Peleton Sabara, Peleton Polair, Satpol PP, Unsur TNI, dan Pramuka. Supaya dapat diambil langkah yang komprehensif dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dengan tuntas. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi bersama antar instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara Kamsoltipcar Lantas, sehingga dapat tercipta keterpaduan langkah yang dapat menunjang pelaksanaan tugas. Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Uco Klasdin Silalahi dalam sambutannya mengatakan, Operasi Zebra Seligi 2018 akan digelar pada tanggal 30 Oktober 2018 sampai 12 November 2018 di seluruh Polda. Kegiatan Operasi Zebra Seligi 2018 bertujuan untuk melihat sejauh mana persiapan personil maupun sarana pendukung lainnya sehingga kegiatan operasi berjalan optimal. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.